Tapi belum enggak. Sebenarnya gini sih, lebih ke umur. Jadi semakin grow up, pingin DG-nya begini, pingin DG-nya begitu gitu. Jadi tambah umur pengen ngondek. Bukan, tambah tambah umur, wawasan musiknya gua perlebar aja sebenarnya. Oh, jadi tapi di rumah pakai daster. Bukan, lebih ke BH sih. Game by Lolin Agent. Mbak, ayo syuting. Sini dulu. Sini. Kenapa harus gini sih, Mbak? Masuk sih, A. Ah, sakit, atuh. Au. Masukin, atuh. Gimana sih masukin, A? Au. Coba, masukin sendiri, coba. Gini, bisa gini nih, A. Gak bisa, gak muat. Masuk, A. Coba. Terus kiwe. Gak asup, Mbak. Masuk. Gak perlu coba. Cobain dulu. Dah. Tuh, kan masuk, kan, A. Oh, biar apa ini, Teh? Udah. Ayo, udah. Ini teh udah apa tuh? Bestie! Ya Allah! Bilang dong kalau Ornat Ginang tamunya apa? Bebas, say! Sis! Cico! Aduh! Ternyata Ornat! Oh, kakak kenal! Kenapa tadi besta, bestie? Ya karena kan Ornat kan sekarang emang kayaknya begitu, Bang! Gimana sih? Duduk, ya Allah! Kasihan Mbak Baby ya. Kasihan ya Mbak Baby ya. Tanya. Kita harus ke mana langsung? Oh. Ini teh cenang. Kerangga cenang makanya gimana? Cenang di ujung. Oh di ujung. Iya. Tapi kayak agak ganggu ya. Enggak itu. Ini aku beli. Kegedean. Oh. Kegedean. Ini bahaya teh makain. Aku gini ya, semesa. Iya. Sama kayak Mbak Baby. Dia kayak Mbak Baby sama Mas. Iya. Ini teh kenapa bahaya tuh namanya? Iya. Anjir dari Brebes. Oh, ini Brebes. Oh, Brebes. Oh, ke Jawa. Kalian ininya? Lakinya? Tasik. Oh, Tasik. Tasik. Senuhun. Oh, senuhun. Kenalin dulu, saya Awas nih. Awas nih. Awas nih. Sama Lipo. Bahaya. Oh, bahaya. Ini mah. Leonardo DiCaprio sama Mbak Baby Cabita ya? Iya, Cabita gini dong. Baby Romeo. Baby Romeo, Mama. Bunga terakhir. Bunga terakhir. Aduh. Ini kalau pakai kucing kayak gini, kayak ganggu gitu. Geli banget hidup. Iya, mau bersihin ya. Ini kalau misalnya emang, itu kayak Mbak Onat sama Mas Baby. Mbak Onat, Mbak Onat, Mbak Onat. Bali. Bali. Mas Onat, Mbak Baby. Bilang Mas Onat enggak gini. Sorry. Dia masih Mas Onat, Mbak Baby. Mas Onat, Mbak Baby. Iya. Itu kalau pakai anting sebelah sini kita emang berarti ditusuk. Ditusuk atuh. Lubang hidungnya. Kan yang ditusuk-tusuk itu enak atuh. Oh, iya. Betul. Kayak sakit banget di rambut itu. Berarti hidungnya gini kan, Kak? Gini. Iya, digunin dulu. Naik, diasupkan, iya. Tapi pelan-pelan asupkannya. Jarumnya, huk, masuk. Gitu. Seret, nah. Eh, benar. Enggak berdarah. Enggak berdarah ya? Nah, Ate juga pakai piercing-piercing gitu, Ate. Pake, ngangin. Tuh. Enggak ngapas ya? Iya. Kenapa sih, Mbak Baby? Kayaknya geli ngeliat. Iya, ya. Maksud aku, Teh, ini Teh Imo, gitu kan. Imo. Ayo, pisan. Ke Jakarta, itu pakai bajunya ini terlalu kagu bu. Masa pakai bajunya tuh kayak baju-baju apa ya? Baju-baju kayak laki-laki baik-baik. Oh, kalau kan orang Sunda. Sunda, tetapi dandanin. Seperti ini. Iya. Kota metropolitan begini. Tapi ini tuh emang imo bajunya mahal, Balenciaga tetap ya. Balenciaga. Balenciaga.
kok iya Allah. Malaysia gak panik lah. Malaysia gak panik. Gitu. Ih keren atau zaman sekarang. Lagi hit ya. Dipake ini baju begini kayak artis-artis Indonesia. Kan katanya Jakarta lagi ngetren banget yang namanya jamet. Saya tuh pengen jadi jamet gitu. Tapi celana tuh baru tuh. Ininya juga enggak disleting. Aku teh harusnya diresleting dulu atuh. Iya. Resleting. Tapi enggak ada kancing. Oh, ya. Biar ada sirkulasi udara. Oh, biar enggak. Iya, iya, aku udah kayak onat. Oh, konfer. Kan pakai boot gitu. Iya. Dulu gini. Dulu gini. Dulu gitu. Konfer sananya nyereket, tapi bibirnya enggak hitam atuh. Oh, iya. Habis makan orang. Aku ini teh Imo, suaminya Imo total, Imo. Ini, gini. Ini teh apa maksudnya teh? Anten. Oh. Aku tiba-tiba sinyal hilang nanti. Punya sendiri ya? Iya. Kalau ini teh apa? Tas. Iya. Tas. Ada ripnya. Iya, ini boleh kali yuk. Ini Aonat yang nanya, harusnya kan kita yang nanya. Iya. Okay. Itu tantingnya copot. Iya. Pasang dulu atuh. Iya. Itu kan ngomong. Ini sumun. Hai, ketemu lagi bersama kita. Awas nih dan bahaya. Ngobrol bareng Atri. Makanya tadinya kita emang mau bikin tagline-nya ngobrol bareng artis. Tapi kalau dipendekin kan bingung apa ngobar. Oh iya. Jadi akhirnya kita cari kata ngobat yang kita akalin aja jadinya Atris. Oke, jadi gimana nih buat Mas Onat sama Mbak Baby, ada yang mau ditanya enggak ke kita? Ada dong. Ada. Iya. Nanya apa? Aku tuh sebenarnya seneng bisa ngobrol sama berdua begini. Aku tuh berdua enggak masih berdua sama kalian. Oh, gitu. Kita tuh enggak punya teman di rumah mah ngurus anak, koe dan itu benar enggak bahasa Sunda? Kenapa jadi itu? Itu dia. Kan aku tuh kan pernah tahu ya, Arya. Itu kehebatan miracle ibaratnya kalau kata orang Inggris. Ajaiban. Kunaon eta teh? Jadi, ini Mas Onat ini sama Mbak Baby. Bisa tahu-tahu nih ya, mereka kan waktu itu kan belum nikah. Oh, itu ajaiban. Itu tuh ini. Ya, aku santai apa suka nih jokes ini. Aku suka deh. Maaf ya. Karena kan biasa itu apa? Gimana? Amin tuh Amerika. Bukan keajaiban. Oh, ya karena kan lain cerita. Kalau bahasa Inggrisnya MD. Nggak boleh gitu, Mbak. Kecelakaannya sudah terstruktur. Oh. Jadi emang sudah ter. Jadi emang udah kepengen. Lu yang pengen. Enggak, kita berdua. Masa sih? Iya. Emang udah kepengen dikasih jalurnya, benar tadi. Tapi, miracle sih. Kalau dilihat dari sekarang gitu ya, kombinasinya kayak Mbak Bibi itu udah kayak terjebak gitu. Terpaksa. Kalau menurut aku sih kayaknya bisa dapat yang lebih baik. Enggak ya. Kayaknya enggak ada jalan lain ya gitu. Emang jebakan sih kayaknya. Kok totalnya gitu sih? Iya emang aku jebak, biar aku hapus lu gitu, kemana-mana kan gitu. Tapi tuh emang dari awal aku tuh niatnya pengen ibadah, pengen merit aku. Sayang, tapi aku banget. Aku tuh culun, kalau di rumah mah culun. Tapi kemarin kalau gak salah Mbak Baby bilang kalau waktu itu gak ada keajaiban gak pengen nikah. Gak ada. Coba Mbak Baby yang jawab. Coba sekali-kali kamu serius gitu, biar aku juga enak gitu loh. Iya. Soalnya aku ya emang pengen nikah, jadi kayak udah pacaran berapa ya, enggak lama. Enggak, gitu. Enggak boleh deket-deket. Udah sikat gigi belum? Belum. Kata kalau ngobrol sama orang mesti ditatap orang. Ya kan gini nanti bisa. Iya. Makanya biar lebih hormat sama orang, menghargai orang. Gini, hormat kok gini aja. Oh gitu ya, gimana Mbak Bebe? Gimana dong? Jadi orang pengen nikah terus, tapi dikasihnya duluan. Oh gitu. Yaudah, ya udah bablas. Iya. Oh berarti gitu. Sebelum dikasih anak teh emang udah rencana ada mau nikah. Iya. Udah banget. Udah banget. Pakai acara tunangan nggak? Enggak. Enggak. Langsung bablas.
Tuh kan jorok lagi mas. Iya, 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 maaf. Ini emang vulgar atau gitu? Ih, vulgar. Enggak, vulgar ya? Enggak, saya mas. Tapi kalian bukannya kalau ngobrol gini jadi satu spray cream handsome. Namanya piercing. Oh, piercing tapi di hidung. Iya. Paku ya. Dari dulu emang Mbak Bibi stylenya emang udah bertato, udah gitu ada piercing atau terpengaruh sama terpengaruh dia? Serius? Dia nama kepala dulu segini. Ini cowok enggak bener. Ini cowok enggak bener. Kita ini juga jalan. Ini obrolan ini juga belum tentu kita tayang. Jadi ini masih kayak ya nanti kita lihat aja. Iya, iya. Jadi apa gitu? Iya, iya, iya. Tapi serius Mbak, dulu sebelum ketemu Onet udah begini atau? Enggak belum. Soalnya dulu jadi pramugari kan, jadi nggak boleh harus bersih gitu kan. Tapi emang pengen kayak gini. Iya. Cuma pas jadi pramugari, buatnya pramugarannya. Oh, kasih besti. Lepas. Apa namanya maco? Maco. Oh, maco itu. Berarti Mbak biasa tiup-tiup. Tiap apa? Kan pramugari deh, kalau lampu lepas landas akan menyala di ini. Masih hafal nggak Mbak Bibi? Enggak, udah ngapal susunan. Enggak, ya, hafal gini. Enggak, udah ngapal. Iya, jadi pelampung. Iya, pelampung. Masih hafal nggak Mbak Bibi? Enggak ya? Udah nggak tahu susunannya. Ada pintu dok di sebelah sana. Di sebelah kanan gitu kan. Kanan kiri ngasih tahu pintu dari. Makanya tuh dulu pengen jadi pramugari, nggak kesampaian. Oke. Akhirnya jadi pramusaji. Aduh. Aku juga biasa kan naik pesawat duduknya di baling-baling kok. Oh, kepotong dong kepalanya mbak gitu. Tapi ketemunya di mana? Sama di pesawat itu? Oh gitu. Sorry, iya. Jadi dulu zamannya anda, zaman anda masih jadi host di acara TV itu. Iya. Beda itu mungkin namanya Kinos kali. Iya kalau itu yang aku kenal kan Kinos, rambutnya begitu pakai kacamata. Asep atau itu Kasep itu ganteng. Iya. Kalau ini tadi saya lupa banget. Ini namanya Awasni. Awasni. Iya. Jadi Awasni dulu aku kenal sama Kinos itu zaman-zaman acara musik pagi. Acara musik. Dah, kalau dulu kan sering tur band. Oh iya. Aku tuh naik pesawat. Mohon. Lirik-lirik kan. Oh gitu. Kita siapa naksir. Tinggi banget. Naksir. Oh, kamu dari harus tinggi. Oh, kalian sama. Enggak, belum. Makanya jadi ngeliatin. Sama siapa? Mau minum? Oh, oglek gitu sih. Iya. Udah di situ. Ajarin dong skillnya kenalan sama pramugari. Oh, oke. Kan kita juga dari dulu enggak kesampaian. Oh, bisa gitu, kenapa kan masih single? Oh, iya ya itu. Kenapa marah? Itu bukan saya. Iya, bukan. Itu biasa hampir balik ya. Beda. Gimana skillnya sih kenal sama? Kita kemana ya? Pokoknya dari situ udah kelihatan. Enggak, saya nggak nanya kemana, gimana caranya? Enggak, ada skillnya. Oh, kenal ini nggak langsung kenalan di situ. Langsung kenalan, cuman kita udah lihat datar dulu. Datar tatapan gitulah. Abis itu lagi minum-minum di SCBD. Sebulan kemudian. Ketemu lagi tadi lobinya. Dulu nggak sih? Jodoh. Kayak ini bukan yang waktu di pramugari itu ya? Ini langsung nyanyi tuh pakai sonde. Jodohku. Agak sinting nih konten itu. Tahu aja bedeng itu. Yeah. Oh, SCBD. Oh, apa lagi? Enggak. Enggak. Nongkrong-nongkrong situ. Iya, gitu. Situ. Ketemu. Kenalan. Yang di pesawat waktu itu iya gitu. Tapi dia waktu itu pura-pura enggak tahu. Padahal jual mahal. Tapi bermula dari tatapan. Tahu enggak kalau waktu itu tatapan sebenarnya dia jijik lihat. Sekarang enggak bener nih. Oh, sekarang. Nanya yang baik dong. Karena aku lagi sawan, aku gitu. Lebih parah. Iya, ketemu di situ. Oh, langsung dari situ. Tapi dulu udah ngonek belum nggak? Udah. Udah. Masa sih?
Masa? Eh masa sih? Gue udah bercandanya kayak gitu di rumah. Tapi beneran deh waktu saya kan ngefans banget sama Onat ini ya, jadi vokalis. Biarlah. Oh biarlah gitu. Biarlah. Itu dulu. Cuma. Iya, enggak ada. Oh, sejak... aku tahu lagunya. Biarlah. Iya. Biarlah. Gue udah mati itu lagi. Ya, tapi dulu enggak. Sebenarnya sih vokalis. Lebih ke umur. Jadi semakin grow up, pingin deh gayanya begini, pingin deh gayanya begitu gitu. Jadi tambah umur pengen ngondek. Bukan. Tambah umur. Tambah umur, wawasan musiknya gue perlebar aja sebenarnya. Oh, jadi tapi di rumah pakai daster. Bukan, lebih ke BH sih. Lebih ke bralet gitu dia ya. Iya, takut turun sih. Takut turun. Enggak ilfeel. Kenapa? Enggak, enggak malah seru. Jadi bercandanya gitu nyambung. Jadi gue juga bencong sebenarnya. Iya, Mbak, itu tadi aku ngeliat Mbak Bibi kok ada jakun. Lu masa dari Thailand ke rumah sana. Coba gimana? Jadi bukan gimmick karena waktu itu film, bukan ya? Bukan. Itu udah duluan gaya lu gitu ya? Udah, karena gue masuk abad kayak Freddie Mercury. Iya, jadi maksudnya ngondeknya lebih ke musiknya, bukan kayak... Kan sekarang kan kalau di TV banyak ya, yang laki gitu ya, pada... Oh, kalau yang ini bener laki tapi... Maksudnya lebih ke gaya aja. Lebih ke gaya. Kalau di rumah mah ya tetap pakai G-string. Oh, iya. Bagus loh, karir udah bagus di dunia entertainment ya, dari apa kayak main film udah dipanggil, main film udah dipanggil, main film udah dipanggil jadi brand ambassador, dipanggil udah dipanggil jadi brand ambassador, dipanggil jadi youtuber udah, dipanggil jadi vokalis band, itu masalah udah dipanggil BNN. Allah, bukan aku salah ya, nggak boleh gitu ya. Tapi nanti sekarang mau brand. Itu gak pernah tren sih. Oh gitu? Enggak ya? Belum pernah? Belum. Gak, kurang gaul ya. Asik nih. Orang sinting. Ini sinting. Gak asik nih. Bukan masalah asik. Enggak. Ya kan maksudnya silaturahmi. Gak usah dong. Iya, gak gini. Dengerin. Kalau Onat gak? Kalau Onat, kalau dari gagenya. Iya. Karena aku ngefans banget ya. Tapi dipanggil tim gegana ya. Enggak. Masa dipanggil BNN? Bersih. Dipanggil yang mau puasa. Anak masih kecil ya, Mbak. Iya, anak mah baru lahir. Dua setengah tahun. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Enggak, orang tuanya ini. Kalau jalan anaknya suka melipir sendiri. Iya, takut tumbuh kayak gitu deh. Iya. Katanya anaknya sekarang udah gak mau digandeng kan? Gak mau. Iya, malu sama bapaknya. Tapi anak kalau ditanya, bapaknya siapa? Onat, gitu bisa jawab? Bisa. Bisa. Ibunya siapa? Baby. Bisa, bisa dong. Kalau gak bisa kan bukan orang. Namanya oke lah, bapaknya. Yang ini framing terus ya. Yang ini pasti nyorong-nyorong. Nyorong-nyorong. Terus karena ngefans, tahu banget seluk-beluknya. Balenciaga panik nih. Jangan gitu, orang kelihatannya kayak anak gak baik-baik. Nah, udah dinaikin itu Rina. Nah, iya, baik, gitu. Tahu. Mbak Baby sendiri lepas dari pramugari, gak mau kerja lagi jadi pramugari atau? Pilot, udah gak boleh ya? Sekarang? Udah gak boleh. Pilot? Oh iya. Iya gak? Masinis. Masinis, sekarang di kereta ya. Oh iya, Mbak Sini. Enggak kerja lagi ngurusin dia. Oke, misalnya enggak jadi pramugari, apa gitu, kerja apa atau enggak boleh sama Onat apa gimana? Ini premium. Premium. Enggak boleh. Enggak boleh kerja ya. Disuruh di rumah doang. Enggak, jadi Onat tuh kan enggak ada yang ngurusin kan. Waktu itu manajernya udah keluar. Enggak, manajernya udah enggak ada. Jadi Eke. Slack lah. Oh gitu. Emberan. Ya katanya ini ya, Onat nyuri duit dari manajer. Balik, enggak ada. Oh, jadi manajernya nyuri duit? Enggak ada. Ini curang banget. Ini curang, tahu nih konten curang. Hey. Dari awal framing aja, Onat tolong duit. Onat enggak baik-baik. Onat nih. Onat orang baik-baik kok. Enggak. Oh, dilantungin tapi enggak. Iya. Jadi akhirnya pada akhirnya Baby aja yang ngurus deh. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oh ya ampun, jadi
ya hitung-hitung lumayan bisa tilep-tilep manjak. Iya kan lumayan. Iya kan lumayan kalau manajer kan 20%, 30%. Iya. Mendingan buat dia belanja gitu. Iya juga sih, udah dia ngurusin. Ngurusin semua. Anak tetap Mbak Bibi yang ngurus. Pakai neni. Ada neni. Ada neni. Oh, ada neni. Emang enggak risih diurusin sama istri sendiri? Kok risih? Ya kali kan biasanya kok. Benar-benar pertanyaan benar. Istri kan suka rempong kayak apa gitu. Makanya jadinya tuh challenging-nya ini ya. Kadang kalau lagi kerja suka nggak bisa bedain. Oh, gitu. Ini istri kalau lagi kerja, ini kita lagi kerja lo paling ributnya di situ. Oh. Justru pas lagi kerja kayak ini lu bukan lagi bini gue nih gitu. Oh, cuma kalau lagi di rumah gue juga suka ke bawah. Mana nih kok lu nggak beres sih gitu. Jadi berantem dong. Jadi berantemnya cuma masalah gituan. Kalau berantem biasanya gimana? Timbukan? Ya lebih ke jambak-jambakannya. Enggak lah, kasihan lah Mbak Bibi. Paling lebih, enggak guanya dong. Aku udah mau lapor Kak Seto loh. Jadi apa tadi, ngurusin anak. Iya, ngurusin terus anak. Terus abis itu ngurusin anak. Anak katanya ditonjok sama Bibi. Pernah baca. Dapat infonya gitu. Pokoknya adalah gue melakukan kesalahan terus gue salah lah pokoknya ini. Bisa gak sih udah? Tapi beneran enggak, gue kira tuh dulu Onat selingkuhnya sebelum waktu nikah. Ih sebelum. Udah. Ini makin gak tayang deh gue. Aku gak ngomong. Enggak, sekarang tuh orang tuh ya nanti kalau gini dipotong masuk TikTok. Onat selingkuh. Bagus, subscriber naik. Enggak mau, enggak suka. Enggak, tapi gini berantemnya beneran sampai tanya-tanyakan. Gua dong yang salah. Kan gua. Iya, tapi beneran ditonjok. Kan biasanya kalau perempuan Mbak Bibi tampar biasanya kalau perempuan. Enggak, jadi tonjok aja. Tapi habis itu tobat. Tobat dong. Tobat. Eh gua ngene nih. Tapi Mbak Bibi enggak nih biar gue. Gua tuh culun-culun. Gua sama gua kalau dia tuh culun. Nih, lu jangan tertipu lagi sama cowok-cowok nih. Kan kayaknya bajunya seringan. Pasti culun di rumah nih. Cuma tampilan. Tato di muka kita kalau sama perempuan pasti culun. Gua udah riset 10 orang yang tato sampai muka sampai biasa diculun tahu. Oh iya. Jadi don't judge people by the cover. Oh. Itu benar banget. Cuma ala-ala aja bandel gitu. Padahal ya bandel sih. Tapi kalau di rumah pasti culun. Coba coba lu riset deh ya. Bener enggak? Iya. Culun itu maksudnya gimana? Gitu loh, maksudnya kayak lebih gue yang bucin. Iya kayak gitu. Misalnya gue enggak bareng nih, kayak gue suka WhatsApp gimana sih? Gimana? Gue tuh di barengan terus. Gitu. Baru juga pergi udah tisu. Iya culun. Seculun itu ya? Seculun itu gue. Saking culunnya katanya aku dengar gitu ya. Aa dengar kalau di rumah gitu yang merintah tuh Bibi. Jadi kayak misalnya ayo terlentang, nungging. Gak ada, ini dipotong lagi dong. Makin gak tayang. Udah lah yuk kita main aja yuk. Kita pengen lihat seberapa cocok, seberapa besar chemistry antara Aonat sama Mbak Bibi ini. Oh. Gitu. Siapa yang paling makin cocok. Oh, kali deh. Sayang gue serius.